Diam. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, telah ditemukan dua paket besar yang diduga narkotika jenis sabu. Mengakui tersebut, karena itu tersangka inisial RM ini dengan barang-barang buktinya telah kita amankan di Mako Polisi. Pasal yang dikenakan yaitu 112 ayat 2 dan junto 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika, dan dikenakan ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Ini masih kita dalami, tapi kemungkinan besar inisial RM ini adalah seorang pengedar. Baterainya menyimpan